Wow. Halo guys, balik lagi di Infection. Gimana kabar kalian hari ini? Dan hari ini kita akan lanjut mereaction video-video. Dan langsung aja kita ke video yang pertama. Let's go. Lo. Atau mungkin dia orang tuanya emang ini pengrajin batu bata. Jadinya ya dia ada skill di bidang ini gitu. Apa sih maksudnya? Apa sih, Cok? Badan tinggal tulang sama kentut. Emang ini kenapa gitu? Emang kenapa nih bocah? Hahaha. Emang cantik ya, bro? Dia emang cantik ya, bro? Namanya siapa? Cici Eret, bang. Samba. Dela. Ini celana udah berapa hari? Dela. Ini celana udah berapa hari gak dicuci? Ini fashion apa lagi, bro? Set, jangan dicuci dong, bang. Kenapa? Ada manfaatnya. Apaan sih gak dicuci-cuci? Kalau manfaatnya itu biar dapat cewek kayak samping gue nih, spek bidadari. Samba. Apa tuh barusan? Spek bidadari. Kalian pacaran apa gimana nih? Enggak, bang, ya, lagi deket aja, lagi ngedate dikit aja. Lu kalau jalan sama dia malu gak sih? Enggak. Malu lah. Ya kalau aku punya teman terus fashionnya, stylenya kayak gini ya malu-malu. Yang paling lu suka dari dia? Unik nih caranya. Tolong. Tata aja, bang, bodinya kayak samba. Apa sih samba tuh? Lu kan tadi. Jadi lu harus ngedate dari mana? Di sini, bang. Kok bisa ya cewek secantik itu mau sama dia? Kan gue juga mau. Tuh. Ada pertanyaan kayak itu tuh ada, guys. Kenapa bisa cewek secantik dia mau sama lu? Ya mungkin karena kamu itu istimewa bagi dia. Kalau bagi gue sih biasa aja. Siapa sih yang gak kenal dia, guys? Katanya sih itu yang laki-laki itu loh, musisi. Ya emang kayak gini, bro. Kalau anak di bawah umur sudah dikasih motor kayak gini, bro, ruwet. Bikin ruwet pokoknya kayak gini tuh. Apa, Cok? Nyolong? Ayo. Debira, minta mau dong. Modus kayak gitu, modus jeketin cewek. Patut dicoba. Hah? Apa nih? Kurma atau apa sih? Well, emang boleh sesuatu di situ. Jangan sampai kalah, bro. Sama kucing jangan sampai kalah ya. Kucing aja sekusuk itu di depan, paling depan, sah paling depan. Masa iya kita kalah sama kucing lah. Kalau ditanya yang spek ini sih auto enggak connect. Emang cuy cantik banget cuy. Nyolong. Apa sih cuma kayak gitulah. Video apa, guys? Ada apa sih?
gitaris berapa? Halo. Ayo, dapat 500. Gitaris berapa? Ada 500.000, ada 500.000. Mau tanya, boleh enggak? Mau bisa main gitar? Bisa. Coba aja dulu, Kak. Ora iso. Halo. Gitaris mana? Bisa main gitar. Kalau kamu bisa isi solo gitar, lagu gitar Pokondo. Oh ya. Aku kasih 500.000. 500.000. Iya. Iya. Mau? Coba dulu ya. Oh, ini guys, kayak gini loh. Mantap. Habis ini bubar bandnya, gara-gara satu cewek. Emang ada, kalau ada cewek itu menambah daya tarik. Tapi kalau ada satu doang sih, fix. Band kalian ambiar. Aduh. Supir truk. Gue nggak ikut-ikutan. Ah, iya bang. Supir truknya nggak ikut-ikutan. Yang rekam yang salah. Agar tidak dicariin. Ayo, ngapain nih nongkrong-nongkrong nih? Kemana, Jay? Terus? Udah, pokoknya apa-apa mau nongkrong, mama jangan nelpon-nelponin lagi. Ya kalau misalnya pulang dulu loh, jangan. What the hell? Ya jangan nelpon-nelpon ya, Pak Om berangkat. Ya kalau pulang malam? Ya, Pak Om berangkat. Ya kalau... Dia langsung dua, guys. Wih. Oh, dia ini satu temannya. Mana oh. Sih? Mabuk ya? Kirain. Emang kenapa kalau aku telepon? Jadi mabuk ya, gua enggak mempan sama ini lu pikir. Tips supaya bisa nongkrong walaupun istri enggak ngizinin. Kabur dari rumah. Coba deh kalian yang sudah berkeluarga, sharing lah. Biar gua itu ngerti. Memang kayak gini ya. Kalau ganteng lo diincar, oke. Kalau ganteng lo diincar banyak wanita. Salah satu kelebihan laki-laki di saat tidak ada toilet, laki-laki bisa membuang apa saja. Contohnya, membuang air, kencing, di mana saja. Tidak seperti cewek yang harus ke kamar mandi ya. Itu kelebihan cowok, bro. Jadi pengen gitu ya. Tapi ya kalau kalian udah pengen, udah mampu. Khususnya yang udah mampu secara finansial, secara spiritual, secara mental, udah langsung nikah aja ya. Termasuk apa ini, Cok? Sama kong ini lah. Ojo lah. Ojo kayak gie. Buat apa itu? Kemarin juga lewat di FYP. Yang tahu jawab dong, penasaran gue. Itu tuh buat guna-guna supaya si ceweknya itu mendekat. Misal kamu kena guna-guna sama cowok, nah si ceweknya itu bakal kepelet sama si cowok.
Ini apa sih, di acara apa sih, Doi? Aduh. Yang nonton bunda-bunda berhijab pada bingung ini ngapain tuh. Iya, penonton tuh juga bingung ini apa gitu. Dan juga kalian yang ngundang itu ya lihat-lihat situasi, jangan asal ngundang. Lebih baik yang ngundang itulah dangdut atau apa yang lebih lebih bermasyarakat gitu, yang lebih umum. Oh, tapi ngeri juga. Janganlah, janganlah mainan-mainan kayak gitulah. Ngeri loh aku nontonnya tuh. Itu namanya trik ya, bukan sulap. Apakah kamu senang? Jika senang, ayo tersenyum. Inilah ini sih. Ya. Gimana ya? Ya kalau kayak gini mah bukan tontonan anak-anak lagi namanya. Ini mah udah bapak-bapaknya juga seneng nonton kayak gini. Dari teman ya, yang nggak bisa hadir. Ini dari teman, bukan sultan. Dari teman semuanya yang nggak bisa hadir, diwakilkan ya, titip. Itu cuma titipan dari teman. Cewek kalau lagi ketahuan chat sama cowok lain. Emang kenapa, bro? Ah, bohong, lihat TikTok mah enggak ngetik-ngetik. Ah, bohong, bohong, bohong. Tapi jarinya memang ngetik. Coba lihat. Emang kamu pikir aku kayak gitu orangnya? Iya dong. Nah, ketahuan kan? Makanya pindahlah. Pantesan pada suka biliar gitu. Pantesan. Tapi kenapa sukanya biliar? Ya karena ada itu, bro. Karena itu ada penyemangatnya. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa konsisten, bisa upload tiap hari, bisa menghibur kalian. Oke, aku Eva Farhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, see you, love all.